Pemain dari Aget tampaknya poin. Lagi-lagi sarau pemain-pemain dari Melati Jaya namanya si 09 ada si Rio bola timang-timang si kulit muda tunjukkan bola di sana terima Eko akan diutara keras tempatnya menghasilkan skor pertama untuk Arga timang-timang si kulit muda rupanya ada si Pras tengah-tengah ke kanan ke kiri mencari posisi yang kosong lagi di sana ya ditujuk Rio tampaknya pas blok jangan sederhana Rio dan mengakibatkan gol bertambah untuk Melati Jaya masih Rio Rio dengan sudah di sana menuju angkat bola penempatan sudah yang dilakukan pemain-pemain dari Arkan menghasilkan skor bertambah untuk harga terlalu lima di sana ada angka timang-timang si kulit muda meluncurkan sudah terima libero ada Elica oh ada Dayu tampaknya seperti yang dilakukan oleh Dayu penempatan saja tepat di sudut pojok sebelah kanan Dayu agak terima di sana. Eko, oh tampaknya pemain nomor satu ini ada si Dedi. Melakukan sebuah pelanggaran, tampaknya menginjak garis pembatas. Lagi ada si Dayu, tunjukkan bola di sana. Tampaknya Eko, penempatan sudah dilakukan oleh Eko. Bola akan tinggi. Penipuan tempatan yang dilakukan oleh Bayu tampaknya menghasilkan skor bertambah lagi itu sekian kalinya 10-5 angka sudah angka di sana ada si Eko oh sayang sekali tampaknya sampai yang dilakukan saudara Eko keluar technical penalty diminta oleh Harto dengan skor 11-5 Budi Aka untuk tim Melati Jaya. Melati Jaya di sudut itu tentunya ada si Dayu. Dayu juga sudah akan tinggi. Eko dan Eko. Tampaknya baik-baik sudah dilanjutkan oleh saudara Aka. Di sana di sudut itu masih saudara Eko. 6-12, 6-12 terbuka separuh warga di sana. Tampaknya lagi-lagi pemain dari Arke kurang sempurna atau tidak dapat menjangkau bola poin sudah untuk Melati Jaya keluar loro penempatan dilakukan saudara Denny masih bisa diselamatkan di sana 1-2-3 lucukan sudah Denny lagi penempatan dilakukan oleh Denny angkat tinggi di sana Bowo penempatan dilakukan oleh Bowo penempatan dilakukan spek-spek yang keras tampaknya Tasbro dilakukan saudara Denny menghasilkan poin untuk target 7-13 7-13 menunjukkan bisa arbit Bowo yang dituju tampaknya 1-2-3 Denny Aris yang dituju tampaknya pemain-pemain dan dalam hal yang arket tampaknya menambah pundi-pundi poin dengan skor poin 8 masih timang-timang bola di sudut netral tentunya pemain arket terima ada si Rio melakukan quick sampai bisa poin untuk Melati Jaya Bayu nomor 10
Sun Abad Bayu Wijuka sudah terima libero angkat tinggi di sana open padat sudah dilakukan open impact banyak sekali permainannya dilakukan oleh pemain dari Melati Jaya sudah ditunggu atau sudah ditembak oleh pemain dari Arket. Arket bertambah 9 muncul 19 tampaknya melakukan pelanggaran atau tangan jail menyentuh ranjau penghalang. Masih di sana tentunya kembali sampai di permainan Melati Jaya itu saja maksudnya ada si Bowo Bayu yang dituju lagi-lagi apa yang dilakukan oleh pemain dari Melati Jaya penyerangan dari belakang poin dilakukan oleh pemain dari Melati Jaya ada si Wartan bahkan tunjukkan sudah Eko terima tambahnya pun sepek yang dilakukan saudara Pras menghasilkan skor bertambah untuk Arget 11-15 tepat 4 angka sudah di sana ada yang akan quick sepek masih kuat ternyata loncatannya masih tinggi seperti dulu. Lagi di sana, tampaknya blessing sudah penempatan yang dilakukan saudara Pras menghasilkan bundi-bundi poin untuk Arket 12-16 masih terbawa tempatan yang sudah di sana mau terima Ardin melakukan spekulasi yang dilakukan oleh Ardin tampaknya poin untuk Melati Jaya. Ujungkan di sana mampu mengambil lagi rekam pemain dari Melati Jaya lu juga sudah agak terima di sana. Tambahnya sayang seribu kali sayang kuncian dilakukan pemain-pemain dari Arket kurang sempurna one point bertambah untuk Melati Jaya 11 saya pesan kali menerima kurang sempurna jadi kapten diminta untuk yang kedua pemain dari Arket dengan skor 20-12 set yang pertama di sudut netral ada si Rilly yang menunjukkan terima libero di sana Eko yang dituju penambahan yang sempurna 1-2-3 Dayu menghasilkan bunyi-bunyi poin bertambah tampaknya seperti Mas Dayu jemping-jemping kayak Marco Toro lagi-lagi di sana ada si Rio tampaknya set yang error dilakukan saudara Rio. Ada Mas Alka di sana lucukan bola terima libur dengan sempurna akan ada Ayu lagi terima di saya sekali Eko tidak dapat menjangkau bola poin sudah diberi Melati Jaya 2-2 ibu enti bu ya terpaut mulai jauh mengejar ketinggalan satu demi satu di sana Eko oi untuk Arget. Eko di sana luncurkan sudah di sana angkat sudah. Rio yang dituju. Rio tampaknya menghasilkan skor untuk Melati Jaya. Poin 23. Ada si Artik Arjun luncurkan. Tempat kamu bocah mantra di sana Eko. Mas Eko 15 tampaknya
sambil acak-acak sepeda keras masih bisa diselamatkan. Eko lagi penempatan sudah dilakukan oleh Eko. Tampaknya lagi-lagi pembalasannya kejam dilakukan sudah. Bayu, Bayu, Bayu. Sayang sekali tampaknya si Dedi tidak dapat melewati sepatu Raja Rejo atau diblok-blok oleh pemain-pemain dari Melati Jaya dan X-Way atau lampu merah peringatan untuk Arken. Wah, bulu abad di sana, Denny. Sudah kamu sayang sekali. Tampaknya tidak ada kembali sebarang lagi. Dan poin.